Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Seperti biasa, saya akan memulakan dengan makluman tentang tindakan Task Force Operasi Pematuhan. Semalam, Task Force Operasi Pematuhan telah membuat 79,961 pemeriksaan bagi memantau dan menguatkuasakan pematuhan SOP PKPB di seluruh negara. Sebanyak 5,087 pasar raya, 4,785 restoran, 742 penjaja, 1,199 kilang serta 3,832 bank telah diperiksa. Pemeriksaan juga telah dibuat di 1,068 terminal pengangkutan darat, 205 terminal pengangkutan air dan 196 terminal pengangkutan udara. Pasukan Task Force juga telah memeriksa sebanyak 33,257 buah kenderaan persendirian, 2,252 kenderaan awam dan 255 vessel. Turut diperiksa adalah 2,242 pasar awam, 4,257 tempat ibadah, 1,464 tempat riadah dan 723 tapak binaan. Sebanyak 3,532 pasukan pematuhan telah membuat pemantauan dan melibatkan seramai 19,023 anggota. Semalam, PDRM telah menahan seramai 64 individu di atas kesalahan melanggar SOP, di antaranya 40 individu telah pun direman, manakala 24 individu telah pun diberikan kompaun oleh pihak polis. Justru sekali lagi saya ingin ingatkan supaya semua rakyat supaya dapat mematuhi SOP dan peraturan yang telah diperkenalkan, dan kerjasama inilah yang akan memastikan kita dapat memerangi COVID-19 ini. PDRM juga telah mengadakan 154 sekatan jalan raya rentas sempadan negeri dan telah pun memeriksa sebanyak 264,280 kenderaan. Semalam juga sebanyak 2,539 kenderaan yang cuba merentas negeri atas alasan mahu pulang ke kampung telah diarah berpatah balik oleh PDRM. Negeri yang mencatat cubaan rentas negeri tertinggi, ini macam pertandingan ya, adalah Melaka sebanyak 886, Perak 362 dan Pulau Pinang 284. Maknanya setiap hari saya mengulangi supaya jangan membuat rentas negeri, dan semalam mungkin apabila saya umumkan tiada lagi kebenaran rentas negeri, mungkin ramai yang ingin mengambil kesempatan untuk rentas negeri supaya mungkin mereka takut hari ini ada sekatan dan sebagainya. Jadi semalam mungkin mereka mengambil kesempatan. Jadi itu yang menyebabkan ramai lagi yang cuba merentas negeri. Mengenai berita palsu, sehingga 22 Mei, sebanyak 265 kertas siasatan telah dibuka oleh PDRM dan juga SKMM berkaitan dengan berita palsu. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 178
masih dalam siasatan manakala 30 kes telah didakwa di mahkamah dan 11 diberikan notis amaran dan 18 telah mengaku bersalah. Yang saya sebutkan tadi adalah berita palsu mengenai COVID-19 sahaja. Tidak termasuk berita-berita palsu yang lain. Ini semata-mata yang berkaitan dengan COVID-19. Berita palsu ini sebenarnya apabila disebarkan ianya pasti akan mengelirukan rakyat kita. Sebab itulah saya harap janganlah menyebarkan berita palsu lagi dalam keadaan kita menghadapi suasana, menghadapi bencana ataupun COVID-19 yang ada pada ini. Melalui pasukan respons pantas PRP KKMM, sebanyak 293 penafian dan penjelasan mengenai berita palsu telah diperjelaskan kepada orang ramai oleh PRP. Orang ramai sebenarnya boleh membantu untuk membendung penularan berita palsu dengan menyalurkan maklumat kepada PRP di talian 03-8911-5103 atau layari www.sebenarnya.my untuk menyemak kesahihan berita. Pihak PDRM pastinya akan mengambil tindakan tegas kepada mereka yang menyebarkan berita palsu. Tetapi kalau menyebarkan berita sebenar, kita galakkan. Kerana ini boleh membantu pihak polis untuk mengambil tindakan. Ada beberapa berita yang saya pernah sebutkan, diviralkan tentang kesesakan berlaku di sesuatu kawasan, disebarkan dan berita itu dapat kepada pihak polis. Pihak polis terus menghantar anggota mereka untuk mengawal keadaan kesesakan yang berlaku di situ. Ada satu restoran didapati terlalu ramai orang, disebarkan berita tersebut dan akhirnya pihak polis mengambil tindakan dan menutup restoran tersebut. Jadi kalau menyebar berita sebenar, ianya boleh membantu pihak polis untuk melaksanakan tugas mereka. Tetapi jangan sekali-kali menyebar berita palsu, kerana bukan saja mereka yang membuat berita palsu tetapi yang berkongsi berita palsu juga akan diambil tindakan oleh pihak polis. Jadi semak dululah kesahihan berita tersebut sebelum disebarkan. Jika tidak pasti, jangan kongsi. Mengenai ops sanitasi awam di bawah kawal selia KPKT, sejak 30 Mac telah melakukan 6,951 operasi sanitasi yang merangkumi 174 zon termasuk di 78 zon kuning dan zon merah. Sebanyak 10,576 premis kerajaan, premis perniagaan dan kawasan awam telah disanitasi. Semalam sahaja sebanyak 93 operasi sanitasi yang meliputi 36 zon merah dan kuning di 13 buah negeri termasuk 18 operasi di Johor, 17 operasi di Sabah, 15 operasi di Sarawak dan 11 operasi di Pahang. Manakala mengenai pengurusan pusat kuarantin, sehingga jam 8 pagi 22 Mei, sebanyak 268 pusat kuarantin telah beroperasi berbanding dengan 263 pada hari sebelumnya, yang mana 17,174 individu sedang menjalani proses kuarantin wajib. Semalam, seramai 913 rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air dan menjalani kuarantin wajib. Sejak 3 April 2020, seramai 39,481 rakyat Malaysia yang pulang ke tanah air telah pun dikuarantin wajib. Dan sehingga hari ini,
seramai 30,976 individu telah selesai menjalani tempoh kuarantin wajib dan dibenarkan pulang. Ada yang bertanya mengenai mereka yang rakyat kita yang di luar negara yang ingin pulang ke Malaysia yang terpaksa melaporkan kepada kedutaan-kedutaan kita di luar negara. Ada yang mengatakan tempatnya mungkin agak jauh kalau nak pergi ke kedutaan-kedutaan tersebut. Sebenarnya pihak kedutaan menyediakan boleh mengisi borang secara online. Ya, mengisi borang untuk pulang dan juga untuk mengisi borang aku janji untuk pembayaran hotel yang dikenakan separuh tersebut boleh juga dilaksanakan melalui online. Jadi tidak perlulah bimbang, mereka perlu travel jauh untuk ke kedutaan-kedutaan kita kerana semuanya boleh dilakukan secara online. Jadi kepada rakyat kita yang berminat untuk balik, mereka boleh melakukan secara online. Tapi seperti yang saya sentiasa sebutkan, pelajar kita yang masih belum tamat tempoh belajar misalnya, jadi tidak perlu pulang, boleh terus kekal berada di negeri negara tempat mereka belajar tersebut. Dan jika tidak ada keperluan, kecemasan dan sebagainya rakyat kita untuk pulang, jadi lebih baik stay put di negara tempat tinggal mereka kerana jika mereka balik pun, mereka akan berada di pusat kuarantin selama 14 hari juga. Mengenai penghantaran pulang pelajar IPT, dari 27 April, iaitu bermulanya penghantaran tersebut hingga semalam, KPT ataupun Kementerian Pengajian Tinggi telah menghantar pulang seramai 51,000 pelajar IPT yang berada di kampus ke pangkuan keluarga masing-masing. Semalam, KPT telah menghantar pulang seramai 894 pelajar yang melibatkan dua penerbangan dari Kuala Lumpur ke Kuching dan dua penerbangan dari Kuching ke Kota Kinabalu. Proses penghantaran pulang pelajar ke kampus terhenti untuk sambutan hari raya ini dan akan bersambung semula pada 28 Mei 2020. Seramai 1,722 pelajar akan dihantar pulang dan akan melibatkan tiga penerbangan dari Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu dan tiga penerbangan daripada Kota Kinabalu ke Kuala Lumpur. Jadi itu saja untuk laporan harian pada hari ini. Terima kasih. Seruan saya seperti biasa, terus kekal di rumah bagi terus kekal selamat. Stay home, stay safe. Terima kasih. Saya buka kepada soalan. Datuk Sri, ini mengenai kluster baharu di Depo Tahanan Imigresen Bukit Jalil. Satu, semalam DG ada mengatakan bahawa perkhidmatan kesihatan di Depo Tahanan Imigresen dibuat secara berkala. Adakah selepas wujudnya kluster baharu ini akan dibuat secara kekal? Kedua, bagaimana pula dengan Depo Tahanan Imigresen yang lain? Adakah langkah proaktif akan diambil dengan mengambil sampel-sampel parti yang ditahan di depo berkenaan? Terima kasih. Kes yang melibatkan depo di Pudu. Di Bukit Jalil, sorry. Di Bukit Jalil. Di Bukit Jalil. Kes itu melibatkan parti yang ditangkap sebelum PKP. Sebelum PKP, ya. Dan selepas itu, masuk pula parti daripada PKPD, Jalan Masjid India. Dan seperti kita tahu, di depo, mereka bukan tinggal sebilik seorang. Mereka tinggal di dorm, dormitory. Jadi mereka tinggal beramai-ramai. Itu mungkin menyebabkan berlaku jangkitan ataupun penularan COVID-19 daripada salah seorang daripada mereka yang menyebabkan akhirnya merebak. Dan pihak KKM, Kementerian Kesihatan bersama dengan pihak Jabatan Imigresen Malaysia telah pun mengambil tindakan. Yang didapati positif telah dihantar ke pusat
hospital COVID sementara ni di MAIPS. Kementerian di bawah Kementerian Pertanian, di bawah MAIPS. Ya, ini tempat Maha punya, ada expo pertanian terbesar tu, Maha tu. So di situ dah di-convert, dijadikan sebagai pusat untuk pesakit COVID positif dia. Jadi seramai 60 parti yang positif telah pun dihantar ke MAIPS. Dan pihak Kementerian Kesihatan telah membuat, sedang membuat saringan kesihatan, iaitu swab test di, untuk keseluruhan 1,200 parti di dalam depo Bukit Jalil semua, termasuk pegawai-pegawai. Ada 114 pegawai dan mereka yang berkaitan seperti pembekal makanan dan sebagainya. 114 telah pun dibuat swab test dan 114 pegawai dan yang berkaitannya telah pun didapati negatif. Jadi yang 1,200 sedang menjalani ujian saringan untuk swab test. Manakala di Semenyih, di depo Semenyih juga swab test sedang dilakukan terhadap 1,600 parti yang berada di pusat Semenyih. Jadi selepas ini pegawai-pegawai untuk menjaga keselamatan pegawai-pegawai dan mereka yang bertugas di dalam depo-depo ini, yang bila ada saja kes positif, mereka akan memakai pakaian pelindungan diri ataupun PPE sepenuhnya. PPE sepenuhnya. Bukan, kalau dulu mungkin pakai sarung tangan, pakai mask, pakai topi muka, tetapi sekarang pakai full PPE. Dan seperti saya kata tadi, saringan akan dibuat kepada seluruh parti yang berada di dalam. Cuma saya nak beri makluman kepada rakyat di luar sana, tidak perlu bimbang. Kerana yang berada di dalam depo tersebut, mereka seolah-olah berada di dalam pusat kuarantin. Mereka tidak bercampur di luar. Kalau ada berlaku positif pun, semua yang di dalam itu saja. Dan kita akan hantar mereka ke hospital untuk rawatan selanjutnya. Yang kita takutnya mereka berada di luar. Kadang-kadang mereka berada di luar, tentu sajalah mereka akan menularkan penyakit mereka kepada orang-orang lain. Tapi ini mereka hanya berada di dalam pusat depo, tahanan depo seperti pusat kuarantin juga. Mereka tidak akan merebakkan virus itu ke luar yang melibatkan orang ramai di luar daripada depo. Jadi insyaAllah kita akan buat saringan ke semua parti yang berada di dalam depo. Sekat-sekat ni kita depo di Bukit Jalil dan di Semenyih dulu. Sebab Semenyih pun kita dapati dimaklumkan ada dua positif di Semenyih. Ya, yeah? Alright. Assalamualaikum Tok, saya Syabi Harim Nama. Okey, Datuk, semalam Datuk ada kata-kata tentang rentas daerah untuk tujuan beraya dibenarkan. Tapi kena ikut SOP yang diperketatkanlah. Jadi bagaimana pula dengan sebagai contoh Kerajaan Negeri Johor yang telah mengeluarkan kenyataan tidak menggalakkan ataupun menyarankan rakyat di negeri itu untuk merentas daerah bagi musim perayaan. Jadi hanya dibenarkan hanyalah untuk bekerja, kesihatan dan berkaitan sahaja. So apa komen Tok? Yeah. Dari segi soalan tu saya boleh jelas, tidak digalakkan. Tidak digalakkan bermakna bukan menyekat. Jadi dia, kalau dikata menyekat, bermaknanya berbeza dengan arahan daripada Kerajaan Persekutuan, MKN. Kita pun, kalau kita dengar, hari-hari pun, setiap hari pun, Ketua Pengarah Kesihatan pun mengatakan, walaupun ada kebenaran, tetapi tidak digalakkan. Saya pun sebut, walaupun kebebasan kelonggaran diberi, tapi kita yang perlu menjaga keselamatan diri kita. Kalau boleh kita tidak bergerak, keluar daripada rumah untuk beraya dalam rumah, eloklah beraya dalam rumah. Jadi apa yang Kajian Johor keluarkan itu selaras dengan kita, selaras dengan saya, selaras dengan DG Kesihatan yang bercakap setiap hari, selaras dengan SOP MKN, iaitu walaupun dibenarkan, tetapi untuk menjaga kepentingan kita, digalakkan
supaya tidak melakukan pergerakan bukan saja di luar daerah sepatutnya, di luar rumah pun. Kerana kita galakkan beraya bersama keluarga di dalam rumah yang sama. Jadi apa yang disebut oleh Kerajaan Johor itu sebenarnya sama dengan apa yang dibuat oleh Kerajaan Persekutuan. Tidak digalakkan. Okey. Datuk Sri, semasa sambutan Aidilfitri nanti, kunjungan hanya dibenarkan pada hari raya pertama. Dan apakah seseorang tu dibenarkan bermalam di rumah yang dilawat tu? Dan kalau dia masih berada dalam rumah tu pada hari raya kedua, bolehkah dia dikenakan tindakan? Okey. SOP jelas. Iaitu perayaan sambutan adalah di hari raya pertama. Raya kita raya berapa bulan? 24. Saya tak boleh sebut lagi. Penyimpan mohon belum umum. Okay. Katakanlah raya anak bulan kelihatan. 23 bulan, 24 bulan kita raya. Kalau kita raya 24 bulan, kalau dia tidur di situ, lebih pukul 12 1 minit dah jadi 25 bulan. 25 bulan lah, 12 1 minit. Dan dia nak beraya lagi besok tu. Jadi salah dari segi SOP yang dikeluarkan. Sebab very clear, 24 bulan raya pertama sahaja yang boleh dirayakan bersama dengan keluarga di dalam rumah tersebut. Jadi 25 dah tak boleh kerana di luar daripada hari raya pertama. Dia dah jadi hari raya kedua. Jadi hari raya pertama sahaja yang dibenarkan. Lebih daripada itu adalah salah dari segi peraturan SOP yang kita keluarkan. Okey. Samsa dari bernama. Okay, pagi tadi dan lewat malam tadi masih terdapat kesesakan di Lebuh Raya, terutama ke utara dan pantai timur. Nampaknya walaupun amaran kompaun atau kebenaran rentas negeri yang ditarik balik semalam, masih ada yang berdegil untuk cuba-cuba pulang ke kampung. Apa tindakan seterusnya dari pihak kerajaan untuk mengatasi isu ini, mungkin menambah sekatan jalan raya atau sebagainya? Lagi satu, Datuk Sri ingin mendapatkan kepastian ya mengenai suami isteri yang sebelum ini dibenarkan rentas negeri seminggu sekali. Adakah dengan kelonggaran rentas negeri yang ditarik balik, peraturan ini masih terpakai atau tidak kepada mereka? Terima kasih. Okey. Seperti saya kata tadi, ramai yang berlumba-lumba untuk balik semalam. Mungkin ada yang dah ada kebenaran agaknya ataupun yang tak ada kebenaran. Saya serahkan kepada pihak PDRM, pihak polis. Seperti saya kata tadi bahawa yang lepas balik belum ada jaminan lepas balik semula ke Kuala Lumpur tanpa tindakan oleh pihak polis. Jadi mereka berebut malam tadi, memanglah saya pun dah sebut tadi, berapa ramai yang minta kebenaran dan berapa ramai pemeriksaan kenderaan yang merentasi sekatan jalan raya memang beratus-ratus ribu yang keluar semalam, termasuklah malam tadi. Jadi mungkin sebahagiannya telah pun diarahkan untuk berpusing balik. Jadi apapun tindakan seterusnya, saya serahkan kepada budi bicara pihak polis. Kalau pihak polis merasakan bahawa perlu menambahkan sekatan jalan raya, tambahkan sekatan jalan raya. Dan hari ini saya dipahamkan tindakan kompaun dan arahan berpatah balik akan dilaksanakan. Kita akan tengoklah berapa jumlah yang kena kompaun dan sebagainya. Suami isteri, tak kira suami isteri ke siapa ke, apabila kita kata tiada lagi pergerakan rentas negeri, maka tiada lagi pergerakan rentas negeri. Sesiapa saja tertakluk kepada peraturan yang saya umumkan semalam, iaitu tiada lagi pergerakan rentas negeri. Okey. Okay, Assalamualaikum Datuk Seri, saya Afiq daripada Bernama. Semalam tular di media sosial, seorang wanita mendakwa berjaya merentas negeri menggunakan kabel pihak atasan polis. Wanita berkenaan dengan bangganya berkongsi perkara itu di media sosial berserta bukti bergambar. Adakah pihak berkuasa aware dan menyiasat perkara berkenaan? Sekian, terima kasih Datuk Seri. Dengan soalan ini, you tell you, aware lah maknanya. Lepas ni. Bila ada soalan ni, kalau tak aware pun sebelum ni, aware dengan soalan ini. Jadi seperti yang lepas, apabila satu keluarga tu buat selfie gambar yang dia kata dia telah membohongi polis untuk bergerak
keluar ke Kuala Lumpur. Jadi perkara yang sama mungkinlah. Ini isunya hampir sama. Jadi saya serahkan kepada pihak polis untuk tindakan seterusnya. Alright? Ada lagi? Alright, kalau tidak ada, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.